gambar? Ngaceng. Assalamualaikum gamers. Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Alhamdulillah guys, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Di video kali ini saya akan mengekspertiskan salah satu komentar saya yang juga menjadi salah satu komentar terbaik di Battlefield. Siapa dia? Oke guys, kita langsung saja masuk ke videonya. Let's go! Guys, nah di video kali ini saya ingin berbagi kebahagiaan kepada sahabat gamers dimanapun kalian berada, karena di video kali ini salah satu komentar andalan saya akan saya ekspertiskan. Dia adalah William guys, ya William. William yang waktu itu guys, kalau kalian masih ingat, aku ada buat polling kira-kira mau summon apa nih, William kah apa Cek Jumjong, untuk kita bisa ekspertiskan. Daripada sahabat memilih untuk William, dan kupikir alasannya masuk akal, dan inilah William aku kerjakan. Sekarang hari ini William sudah bisa kita ekspertiskan guys. Oke. Sekarang kita langsung saja ekspertiskan, tidak perlu lagi kita tunggu lama-lama. Oke guys, sip. Nah ini dia guys, ini adalah momen yang paling aku tunggu-tunggu dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir, yaitu ekspertiskan William. Sehingga ketika ini ekspertis, saya sudah memiliki dua pasang Battlefield untuk cavalry yang bisa saya andalkan. Mereka adalah Attila Takeda dan Saladin William. Oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama saksikan. Yes guys. Sip. Dan inilah dia momen-momen yang paling kita nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceder. Ekspertis diperoleh. Hari penghakiman, saat di peta semua serangan unit kavaleri yang dikomando ditingkatkan sebesar 30%, dan serangan normal punya 10% kesempatan untuk mengakibatkan damage langsung ke target damage vector 1000. Jika target dikepung, mereka akan menerima damage ekstra dalam kurung damage factors. Jumlah pasukan yang mengepung kali 100 hingga 5 pasukan yang mengepung dihitung saat menghitung damage ekstra ini. Oke guys, William saya sudah bling-bling, mantap. Oke, dan inilah dia pasangan kavaleri saya, yaitu Saladin dan William, kemudian Attila dan Takeda. Oke, mantap. Kita tes dulu guys. Kita tes dulu di Battlefield Saladin William yang sudah expertise. Oke. Kita gebuk siapa nih ya? Kita gebuk depan mata aja lah ya. Barbarian level 22. Kita gebuk. Nah, aku mati. Oke, guys. Saladin William kita. Sudah ekspertis. Luar biasa, mantep. Oke guys, sekarang William di akun ini sudah ekspertis. Kira-kira berikutnya siapa yang akan kita ekspertiskan di akun ini?
sih guys, kita bikin polling. Apakah kita akan selanjutnya mengekspertiskan Cyrus atau Kores Agung yang pada akhirnya akan kita pasangkan dengan YSG untuk Battlefield, atau kita ekspertiskan Cek Junggyong untuk kita pasangkan dengan Alec di Battlefield. Karena seperti yang sahabat sudah ketahui, saya sudah memiliki dua pasang Commander Cavalry Battlefield yang bisa kita andalkan dengan baik, yaitu Attila Takeda dan Saladin Wilia. Berikutnya kita mau bikin pasangan Battlefield Infantry atau Archer guys, silakan kita polling. Kalian tulis di kolom komentar, akankah kita ekspertiskan dengan segera Cek Junggyong atau Kores Agung guys. Oke guys, demikianlah video kali ini saya buat. Semoga ini bisa menghibur kalian semua. Semoga ini kita bisa saling berbagi kebahagiaan dengan ekspertisnya William saya, dan ini bisa kita andalkan di Battlefield. Dan saya tunggu komentar kalian, apakah berikutnya kita ekspertiskan Cek Junggyong atau Kores Agung. Oke guys, sampai ketemu lagi dengan saya Prabu Semi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, salam pajajaran, bye-bye.